Gak ada sopan santun anjay. Getokin aja. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini sebelum parkir teman-teman. Jadi gue usah bahas atau basa-basi, langsung saja kita ke video. Let's go, let's go. Ketika lagi enak makan, ada tamu. Sumpah ini relate sih. Gue itu tim kalau ada tamu, bukannya gue samperin, bukannya gue temuin, malah kabur ke kamar. Karena di umur sekarang ini, kalau orang bertamu, template-nya pasti nanyanya hal yang sama. Teguh udah besar ya, kapan nikah? Ya, gue juga pengen nikah, cuma dia belum ketemu aja jodohnya. Cewek ngedeketin banyak, cuma karena terlalu banyak, gue bingung pilih yang mana aja. Akhirnya kalau terlalu banyak pilihan kan bingung, akhirnya ya udahlah menjomblo aja dulu. Anjay gak tuh? Ketika sudah dewasa, tapi masih dikasih THR. Alah. Pura-pura malu tapi mau. Alah. Yang penting kalau permasalahan keuangan, semua orang itu pasti mau guys. Apalagi kalau kita ngebantuin orang ya kan. Terus orang yang kita bantuin itu dermawan. Mau ngasih uang rokok atau uang makan. Dimas, uang rokok atau uang makan? Nah ekspresi kita. Wah jangan mas, saya ngebantuinnya tulus kok. Tulus. Tulus duitnya diambil. Semua orang tuh suka duit guys. Percayalah. POV ngeliat adik lagi dikasih THR dan kita pura-pura nggak lihat, ternyata emang beneran nggak dikasih. Terus tante yang kita lihat ya kan sadar, ya kan peka. Bukan dikasih duit malah malah dikasih paham. Kamu udah besar kan, gak usah dikasih THR. Iya tante. Menangis, sumpah menangis. Terus pas udah gede, umur udah masuk 20-an, udah kerja, balik cok, harus kita yang ngasih THR. Aduh, pusing. Nah, apa lagi nih? Kenapa nih? Ini duit THR nih. Wah anjay. Buset, kayaknya mbaknya kayak udah SMA gitu deh. Masih dapat THR ya, anak SMA atau SMK ya? Wah enak banget hidupnya guys. Gue cuma dapat 14 juta. Bacot! Dia gambar PP-nya aja anime, gak percaya guys. Orang yang PP-nya anime jangan dipercaya. Pendusta semuanya guys. Gak ada sopan santun anjay. Getokin aja. Tampol lah. Memang tampol aja orang-orang begini nih. Gak ada sopan santunnya men. Wah kakek-kakek nge-vape. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua. Pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga reger. Lu masuk. Tengil ya. Tengil. Tapi gue seneng nih kakek-kakek model begini nih. Gaul biasanya guys. Gak ribet. Habis itu kalau deket sama anak muda nyambung. Suka nih gue kakek-kakek tengil begini nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aduh, sok dikit men. Sisanya sok banget. Anjay, malah di-upload lagi. POV cowok dikasih uang THR tapi nggak diserah ke emak. Gue sama temen. Anjay, jadi tembakan. Kalau sekarang sih udah beda. Bocah zaman sekarang mah uang THR top up gacha men. Udah gak ada gue main pistol-pistolan. Wah ini biasanya yang bentuk-bentuknya sniper ya kan. Yang bentuk-bentuknya kayak AK-47 ini biasanya cepet rusak. Udah paling bener bentuknya itu yang shotgun. Nah yang shotgun tuh biasanya tahan lama tuh. Cetek buar, cetek buar. Lebaran pagi. Wah dikasih uang THR. Banyak banget. Berapa ratus ribu ya? Nah ini baru gue bilang tadi. Ya kan? Bocah sekarang kalau dikasih uang THR bukan untuk beli pistol-pistolan, dijadi uang gacah. POV ketika lo kasa terendah di keluarga. Kasa terendah ya kasa terendah. Cuma mobil lo Alphard bang. Tetap nyaman, tetap lega.
Ini kaki tetap lega. Ya kalau lu kasat rendah, duduk paling belakang, mobil lu kali ya baru nangis. Baru nangis. Kalau mobilnya Alphard mah santai lah. Aduh. Gua kalau naik Alphard diikat di atas juga enggak apa-apa, yang penting Alphard anjay. Paling bercanda, guys. Kamu kok lebarannya sendirian? Keluarganya mana? Mana keluarganya, Kak? Aku pengen ketemu. Enggak. Saya enggak pengen ketemu, Kak. Mohon maaf, Kak. Kalau pengen ketemu mati dong gua. Gila, sebatang kara, guys. Tadi gua pengen bilang pengen ketemu minta restu, tapi gua cabutlah kata-kata gua tadi, guys. Bercanda, guys. Orang Batak lagi, guys, si Ombing. Waduh, sebatang kara, guys. Mudah-mudahan Kakak dapat apa ya, suami yang bisa menggantikan peran papa, peran mama. Maksudnya suami yang benar-benar baik gitu loh. Amin, ya. Tolonglah ya buat laki-laki di sana, kalau udah ketemu sama perempuan yang udah broken, tolong dijaga, jangan disakitin lagi, men. Oke? Okay? Merasa bersyukur zaman sekarang, mintanya cuma pengen diperhatiin. Cewek zaman dulu, anjay. Roro jonggrang. Biar bisa dinikahi, mintanya dibuatin candi, anjay. Bener juga ya, tapi wajar. Roro jonggrang kan cantik. Udah gak cantik, banyak mau lagi. Ini pasti cewek-cewek nonton, Bang Teguh mandang fisik. Ya iyalah, mata gue cuma bisa mandang fisik, mata gue gak ada ekstra ya. Ini untung liat organ-organ dalam, cok. Lu bijak sama gua sekarang. Apa lu nih? Panggil lu punya anjing. Adide. Bukan Adidas. Lu jaga adik. Apa nih? Abibas. Dua-duanya KW. Tadi pakai KW enggak apa-apa, tapi jangan KW yang bermerek gitu loh. Jadi kayak mending kayak beli celana murah yang polos yang enggak ada mereknya sekaligus gitu loh, lebih enak. Ayef wudu, bro. Sumpah itu sakit, men. Itu sakit. Percaya sama gue, itu sakit, men. Kita usahakan apa? Kita usahakan 5% itu. 5%-nya apa nih? Survei. Jumlah laki-laki yang tidak merokok tersisa 5% di Indonesia. Wah, termasuk gue berarti. Berarti gue termasuk ke kalangan 5%. Tidak merokok, tidak minum, hobinya ngocok. Itu Gus Wandi. Memang semua orang tuh ada plus minusnya, guys. Gak ada yang sempurna banget ya kayak gua gitu ya. Ada aja yang plus yang minusnya. Tidak merokok, tidak alkohol, tidak narkoba, tidak ganteng. Nah, ya kan? Udah gua bilang pasti ada aja minusnya. Gak ada yang sempurna. Kalau gua sih ya tidak merokok, tidak alkohol, tidak narkoba, ganteng, hobi ngocok. Nah, itu dia. Haduh. Ini apa nih? Ini mobil apa ya, guys? Anjay. Gak gerak, men. Ini lo tau gak roda apa nih? Roda kehidupannya Cipung aja. Roda kehidupannya Cipung, ya kan? Raffi Ahmad. Di atas mulu, gak muter-muter. Jaya kaya mulu, men. Aduh, bisa-bisanya begitu, cok. Agak heran gue ngeliatnya. Heran sekali saya, heran. Ini apa nih, anjir? Unta. Anjay, punuknya kecil banget ini. Ini kepala orang, ini anjir, dua orang. Ini namanya unta busung lapar, cok. Gak dikasih makan. Ini pasti bikin untanya ya sehari sebelum Lebaran. Jadi apa adanya aja gitu loh. Yaduh. Kok bisa ya kucing kencing bukannya langsung dihempas, sempat-sempatnya ngambil HP direkam. Kalau gua sih, kok langsung gua sepak tuh kucing. Walaupun kucing kesayangan gua ya. Tapi kalau ada tempat tidur gua yang dikencingin dan diberakin, gua sepak. Sepakan kasih sayang, men. Ini apa nih? Ini kucing berak tapi bisa gitu, cok. Ini biasanya berak batu, men, agak keras, makanya sampai harus diri, anjay. Kucing. Oh, tikus. Kebalik, goblok. Itu kucing. Kucing buang aja lah. Nyusahin, tidak berguna, cuma ngabisin duit untuk beli Whiskas, huh? Ya kan, udah buang aja tuh kucing. Bercanda, guys, kucing jangan sampai dibuang ya. Kucing, anjing, rawat sampai akhir hayat mereka ya. Okay, guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan, teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.